Selamat datang kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channelnya Jaga Hutan yang akan membahas informasi seputar kehutanan dan tutorial menjadi seorang blogger. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara kita memasang banner iklan pada blog secara manual. Biasanya kalau misalnya ada seseorang yang mau bekerja sama dengan kita ingin memasang iklan pada blog kita, maka beginilah caranya. Yang pertama, kita masuk ke blog kita, ke dashboard blogger. Nah, selanjutnya adalah dengan mengarah ke tata letak. Di sini ke tata letak. Nah, kebetulan saya akan memasang iklannya di bagian sebelah kanan di sidebar. Nah, di sini tambahkan gadget. Nah, setelah itu adalah kita mengklik di bagian HTML atau JavaScript dengan mengklik tambah. Nah, di sini biarkan saja judulnya kosong. Nah, di dalam sini kita harus memberikan kode HTML atau iklan yang ingin kita pasang. Nah, kali ini saya akan memasang iklan yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah dengan memasukkan kode HTML terlebih dahulu. Nah, ini nanti kode HTML-nya akan saya letakkan di deskripsi. Copy. Baru di sini paste. Nah, setelah itu langkah yang perlu kita lakukan adalah dengan mengubah titelnya. Misalnya di sini sesuai dengan banner yang akan saya pasang adalah lomba puisi dan poster. Nah, yang ini adalah alamat website yang akan kita gunakan. Di sini sudah saya sediakan. Nah, ini alamat websitenya. Tekan di sini. Nah, ini kan sudah terubah ya kawan-kawan. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah dengan mengambil URL gambar di sini. Nah, bagaimana cara kita mengambil URL gambar? Selanjutnya adalah kita masuk ke website yang menyediakan iklan tadi, yang di sini misalnya. Nah, di gambar ini diklik terus diklik kanan dan copy image link yang ini. Nah, terus mengarah lagi ke sini dan di sini pastekan atau tempel. Nah, ini dia kawan-kawan, sudah berubah. Selanjutnya, untuk kawan-kawan jangan lupa juga untuk mengubah alternatifnya di sini sampai di sini. Nah, di sini saya akan tulis BEM Fakulta UPR mengadakan lomba puisi dan lomba poster. Nah, setelah seperti ini, berarti ini sudah selesai kita lakukan atau selesai kita buat. Langkah selanjutnya adalah dengan menyimpan. Sini, simpan. Nah, ini sudah tersimpan kawan-kawan. Sudah tersimpan. Nah, kita cek bagaimana hasilnya. Kebetulan saya akan mempromosikan ini lewat laptop saya. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini banner iklannya sudah muncul di sini. Nah, ini ya mungkin begitulah untuk memasang banner iklan pada blog.
Dan juga perlu diperhatikan yang untuk pemasangan ini perlu memperhatikan yang ukuran ini nih. Ini ukuran lebarnya dan ini ukuran panjangnya. Jadi harus menyesuaikan tergantung kawan-kawan ingin menggunakannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bagikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Salam dari Zegautan.